Teman-teman, bibit-bibitnya yang mau saya tanam di pekarangan depan rumah. Ini ada brokoli, ada terong besar, terong ungu, sama cabai. Ini bibit-bibit semua ini saya belinya di Tulungagung, titip tetangga ya teman-teman. Nah, ini semua ada terong besar. Ini terong hijau yang bude-bude itu, yang bulat-bulat. Yang terong jumbo itu, ini ada brokoli, ada terong ungu yang biasa saya tanam, dan ini ada cabai. Yuk ikuti, saya mau menanam di pekarangan depan rumah ya teman-teman. Nah, ayo melu aku nandur sayuran. Ini terong jumbo yang mau saya tanam. Nah, seperti ini teman-teman. Dibikin keloaan seperti ini. Terus ini dibuang plastiknya. Hati-hati ya, teman. Plastik. Plastiknya dibuang dulu. Nah, seperti ini. Ini akarnya panjang, teman-teman. Sudah banyak akarnya. Terus saya masukkan seperti ini. Nah, ini tata dulu biasa biar bisa berdiri. Bila ada batu apa kayu-kayu dibuang dulu. Bata-bata ada kecil dibuang-buang dulu biar tidak menghambat nanti tumbuhnya. Ini ya teman-teman, tanaman ini sudah berumur 25 hari ya teman-teman. Nah, ini waktunya saya mengocor pupuk lagi ya teman-teman, yang kedua kali. Yang seperti biasa pakai NPK dan sebagainya ya teman-teman, sama biasa ini ya, urea, sama ini buat pupuk sayur biar cepat berubah, dan NPK. Ini pupuk urea ya teman-teman, buat campur sini aja. Ini NPK buat buah. Ini pupuk apa ini? Pupuk ladang saya bubur. Ladang subur. Ladang subur. Sisa dulu ini cemplung masak pasti kita biar. Ladang subur biar tanamannya subur. Nah, ini mutiara 16. Setiap tanaman biar subur, biar cepat berbuah pakai ini. NPK mutiara. Mutiara 16. Kira-kira.
ilmu kira-kira wis salah teh diaduk-aduk. Diaduk biar larut, biar tercampur sempurna, baru dibuat ngocor tanaman. Cukup. Saya mulai. Udah ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya panen hari ini ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa dukung channel Lek Narti
dengan cara like, komen, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Semoga channel Lenati ini lebih maju, lebih apa ya, lebih menginspirasi pada teman-teman semua bagaimana cara menanam dan yang penting itu menghibur dan menyenangkan orang, gitu ya teman-teman. Soalnya kan kita kalau menanam tanaman itu bisa berbuah, bisa menghasilkan, itu sangat senang ya hati kita. Walaupun itu sedikit banyak itu enggak masalah. Yang penting itu bisa berhasil dan bisa berbagi dan juga untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan sekian ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karangan depan rumah Mas.